karena cuma itu channel Intan Aninda. Jadi kali ini aku mau explore ke air terjun. Kebetulan air terjun ini emang viral banget ya. Jadi udah pernah sih aku explore ke sini, namanya Spray Waterfall. Jadi aku sekarang nggak sendirian, aku ditemenin sama temenku, Mulan. Dia malu-malu meong guys. Jadi aku sekarang ditemenin sama Ulan. Dia sebenarnya punya YouTube tapi nggak dijalani YouTube-nya. Namanya apa lo? Aku lupa. Apa ya nama YouTube-nya, punya Ulan? Ulan dari. Bukan, yang aku lupa. Nanti kita cek aja deh. Kalau tahu kalian mau mampir, karena dia suka camping. Next aku bakal ngajak dia camping lo. Karena dia suka camping. Padahal sebenarnya nggak suka, tapi aku paksa suka gitu. Ya sudah lah, harus ngikutin. Jadi kita langsung aja. Guys, ini deh. Sayang banget ternyata tidak ada kolamnya lagi. Sebelumnya ada kolamnya, cuma ini katanya jebol kolamnya. Jadi lagi dibuatin. Tadi aku lihat mereka tuh lagi perbaikin gitu di atas. Jadi buat kolam itu loh. Tapi kita di sini sekarang nggak ada kolam ya, jadi nggak apa-apa lah, kita langsung aja yuk. Jadi untuk harga tiketnya guys, harga tiketnya berapa aja tadi ya? Aku kurang tahu. Harga tiketnya tuh Rp20.000 per orang. Jadi sama tiket untuk parkir Rp5.000. Dan kalau kalian nggak suka capek naik turun tangga gitu atau jauh, kalian bisa naik Gojek. Ojek gitu, ojek guys. Ada ojek di sini. Itu cuma sekitar Rp30.000 per orang. Rp30.000 per orang. Itu cuma one way, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Daripada kalian capek. Wow, kita udah sampai di air terjunnya. Tuh, tapi sayang banget air terjunnya udah nggak ada kolam nih guys. Tapi nggak apa-apa lah, kita langsung aja berendam. Tapi aku lihat dari atas masih ada kolamnya dikit-dikit. Dia tuh masih malu-malu ngomong. Jadi dia tuh banyak bacot guys. Lihat ini full. Ini tuh